Betapa hinanya di matamu. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, kali ini kita akan mengabulkan beberapa requestan yang udah gua kumpul, dan ini paling banyak nih yang nge-request ini. Sumpah ini paling banyak, makanya gua semalam cari tahu, katanya lagi trending di Malaysia. Lagi trending, dan gua udah ngintip, maksudnya gua lihat-lihat, oh ini judulnya ini, penyanyinya ini, dan gua penasaran dengar lagunya. Penyanyinya adalah Sufyan Suhaimi. Sufyan Suhaimi, gua nggak tahu dia siapa. Sufyan Suhaimi itu penyanyi emang terkenal dari kapan, dan dia menyanyikan ini dan albumnya mana saya belum tahu. Dan kenapa dia bisa trending? Kenapa? Ada apa? Ada apa dengan lagu ini? Dan judul lagunya yang dibawakan itu adalah Di Matamu. Di Matamu. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, tombol merah di bawah, dan notifikasi loncengnya. Itu jangan lupa. Oke, bagi teman-teman yang ingin request, silakan aja komen di bawah, di bawah video ini. Dan kalau ingin secara langsung, bisa follow Instagram saya yang di atas ini. Oke, kita langsung ke videonya. Kita pakai headset dulu ya. Penasaran gue nih. Seperti biasa kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1, dan boom. Aku sedang. Melayunya dapat banget nih. Ini konser ya. Betapa hinanya. Betapa hinanya. Betapa hinanya ya. Waduh, sakit banget pasti ini lagu nih. Betapa hinanya di matamu. Oh, gue naikin volumenya dulu. Sufyan Suhaimi. Aduh, musiknya. Baru pertama, bulu-bulu udah naik nih. Tinggi banget lagi. Mendapatkan secerbis kasihmu. Secerbis kasihmu. Apakah kau tak mampu untuk menentukan aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Dan tak seharusnya aku bertemu diri. Ini kayaknya lagunya gue pernah denger deh. Tapi bukan video klip atau gimana, cuman lirik dan itu doang. Ini lagunya. Hatimu dan memilih dia.
Malaysia emang gak ditanyakan lagi mah. Kalau suara dulu, penontonnya. Penghayatannya. Serulingnya. Menagi kasihmu. Itu di belakang apa? Bunga-bunga itu di belakang. Sofa. Kayak kursi ini pelaminan ya kan? Kayaknya dia menghayati banget gitu. Ada beberapa lirik yang mengarah ke ini, maksudnya di untuk meninggalkan dia demi laki-laki lain gitu. Gue kayak terbius gitu, ikut larut dalam lagu dan lirik-liriknya itu. Bagi teman-teman komentar aja di bawah yang mana sih, bagi makci, pakci, komen aja kalau ada requestannya. Saatnya saya undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya dan thank you next, bye.